Wah, sudah datang ya. Selamat siang, Tuan Roarsen. Katanya ada yang mau diperlihatkan pada kami. Benda apa itu? Penemuan baru lagi ya. Bukan penemuan, tapi benda kenangan yang saya temukan di gudang. Wow. Ini, kalian tahu ini apa? Keren, balon udara. Tepat sekali. Aku pernah lihat di buku, tapi baru kali ini lihat aslinya. Wah, besar. Memang benar balon udara, tapi yang ini disebut balon udara panas. Udara dipanaskan oleh alat pembakar. Kemudian udara akan menjadi panas dan perlahan-lahan naik. Balon udara akan naik ke angkasa dengan menggunakan kekuatan itu. Wow. Sudah lama saya tidak menggunakannya. Dan sekarang saya akan menguji coba apakah ini masih bisa diterbangkan. Ini bisa terbang ke angkasa? Jadi penasaran. Waktu saya masih muda, saya berpetualang ke berbagai tempat di penjuru dunia menggunakan balon udara ini. Asik sekali. Oh iya, saya masih menyimpan foto-fotonya. Tunggu sebentar ya. Apakah kamu semua juga boleh naik? Kalau cuma lihat tidak seru. Mimilin mau naik. Bagaimana kalau kita naik sebentar saja sampai Tuan Roarsen kembali? Ini dia. Ini saat saya diterbangkan oleh angin. Merepotkan sekali. Jadi kangen. Ternyata luas sekali. Kalau terbang begini saja, sepertinya menyenangkan. Kaget. Kupikir balonnya terbang. Tenang saja. Coba lihat, ini terikat kencang dengan tali, kan? Melayang. Ini berbahaya. Tuan Roarsen! Hei, tunggu saya! Pelan-pelan naiknya. Bagaimana ini? Asik. Hei, si Majiro, coba lihat itu. Rumah Tuan Roarsen jadi kelihatan kecil sekali. Hei, Zota, Buta. Itu teman-teman. Kenapa mereka naik balon udara? Ayo pergi. Kotanya kelihatan di bawah loh. Kita sudah seperti burung. Lihat ke depan, ada menara yang tinggi. Kita ke menara-menara. Kita harus bagaimana? Anak-anak, dengar suara saya. Tuan Roarsen. Syukurlah. Saya sudah menumpuk barang itu untuk keadaan darurat. Tuan Roarsen, balon udaranya sepertinya akan menabrak. Tolong! Tenang dulu. Baiklah, sekarang coba kalian tarik tuas biru yang ada di atas kepala kalian ya. Itu dia. Tapi apa bisa mencapainya? Cepatlah si Majiro. Hampir menabrak. Sedikit lagi. Tuan Roarsen. Hah? Wah, ternyata itu balon udaranya Tuan Roarsen. Kami juga mau naik. Sekarang waktunya tidak tepat. Bahaya. Sekarang naiknya terlalu tinggi. Harus diturunkan. Saya akan memberitahu cara menurunkannya. Baiklah, pertama tali merah. Hah? Apa Tuan Roarsen? Ada apa? Sepertinya rusak ya. Pada saat penting seperti ini. Lebih tinggi dari sebelumnya ya. Shimajiro, Flappy. Hoi, kalian bisa melihat saya. Bersama Zota dan Buta ya. Kira-kira dia bilang apa ya? Karena terlalu jauh jadi tidak tahu. Kalau naik terus seperti ini, kita akan terbang sampai mana ya? Mungkin saja sampai ke luar angkasa. Apa kamu bilang? Dasar Shimajiro benar-benar santai. Bukankah tali merahnya yang ini? Yeah! Turun! Itu dia! Mungkin akan bisa turun kalau kita terus menarik talinya. Kalau begitu, ayo coba lagi! Sepertinya sudah tahu cara turunnya. Tapi coba lihat, di bawahnya ada gunung. Apa? Wah, terlalu rendah! Kalau tidak segera naik, kita akan... Shimajiro, tarik tuasnya. Baik,
Sudah tidak bisa mengejar lagi dari sini. Tidak, kita tidak boleh terlalu cepat menyerah. Kira-kira kita bisa kembali lagi tidak ya? Kalau arah angin tidak berubah, sepertinya tidak mungkin. Itu pulau kan? Apa? Benar, ayo kita turun di sana. Tapi memangnya apa bisa? Dayung. Aku rasa mereka di pulau itu. Aku sudah capek sekali. Berjuanglah. Mereka juga sudah berjuang dengan keras. Turunkan lebih rendah lagi. Baiklah. Terlalu rendah. Naik sedikit. Baiklah. Semoga bisa mendarat dengan mulus. Syukurlah kalian selamat. Tuan Roarsan, kami sudah seenaknya naik balon udara ini tanpa izin. Maafkan kami. Itu bukan salah kalian. Tapi pendaratan perdana kalian sungguh mengagumkan. Bagaimana petualangan kalian di angkasa? Rasanya seru sekali. Kami semua bisa menyatukan kekuatan bersama. Asik. Ingin naik lagi. Wah, aku jadi iri. Kalian curang. Lain kali giliran kami yang naik. Tapi kami juga mau naik sekali lagi. Giliran kami. Kami lagi. Sudah.